Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku traveler, berjumpa lagi dengan saya di Yuanda TV Channel. Sekarang ini saya berwisata di Taman Safari Prigen daerah Pasuruan kawan-kawan. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi dari saya. Setelah saya scan dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan prosedur yang ada, nah sekarang saya lanjut meluncur ke tempat loket pembelian tiket kawan-kawan. Ke depan? Ya, depan aja. Ya. Lagi. Iya, maaf kanan kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Iya. Nanti untuk kemudian ini jadwal kami, ini yang untuk Taman Safarinya jadwalnya. Ya, ada yang mengalami pas misalnya bapak lama di sini, soalnya museum sirkusnya letaknya di luar dari Taman Safari. Oh iya. 6 orang nanti dipakai untuk permainan atau masuk di sirkus. Terima kasih. Terima kasih, maaf tanya kiri. Terima kasih. Seperti inilah bentuk tiket Taman Safari Prigen Pasuruan guys. Sekarang pintu yang pemeriksaan bagian ketiga ya teman-teman, sangat ketat sekali pemeriksaan di sini. Ya pak. Pagi. Ternyata 6 orang ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kiri, pak. Ya. Setelah pemeriksaan tiket kita langsung meluncur ke tempat wisata kawan-kawan. Yuk capcus. Saya informasikan mengenai harga tiket wisata Taman Safari Prigen ada di layar kaca ya kawan-kawan. Taman Safari Prigen merupakan salah satu 3 taman safari yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, Taman Safari Prigen ini taman safari yang kedua yang terbesar dari Bogor. Jadi yang Bogor pertama, yang safari yang kedua adalah Prigen, yang ketiga adalah di daerah Bali ya kawan-kawan. Taman Safari mengusung konsep kebun binatang ala Afrika. Pengunjung dapat melihat satwa-satwa bebas berkeliaran di alam terbuka. Satwa-satwa di sini itu sangat lucu sekali ya kawan-kawan. Tingkah lakunya. Selama kalian berada ada di sini, rasakan pengalaman baru bersafari menyaksikan kehidupan hewan di alam liar. Kita sudah sampai di zona rekreasi ya kawan-kawan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita untuk rekreasi, kita harus mencari sarapan dulu ya kawan-kawan, biar kita kuat, sehat, dan semangat ya kawan-kawan. Wow.
Sekarang kita melihat pertunjukan gajah beraksi di pentas yang ada di sini ya kawan-kawan. Lokasi Taman Safari Prigen ini yang berada di kaki Gunung Arjuna di Jalan Dadapan 3 Jati Arjo, Pasuruan, Jawa Timur. Setelah saya bermain di wahana antikar, saya lanjut menuju ke tempat kereta api ini kawan-kawan. Saya sedang menikmati suasana hawa di sini, cuaca di sini, dan juga menikmati wisata yang ada di Taman Safari Prigen ini. Sekarang saya sedang menikmati bom-bom tray kawan-kawan sama anak saya. Sangat seru sekali loh kawan-kawan bermain bom-bom tray ini. Di Taman Safari Prigen ini kondisi lagi hujan kawan-kawan, jadi beberapa wahana saya lewatkan. Mau nggak mau saya langsung capcus menuju wahana lainnya, dikarenakan waktunya sudah mepet sekali untuk closing. Nah, saya sekarang sedang menuju tempat wahana daerah Australia kawan-kawan. Di sanalah tempat Safari Water World-nya kawan-kawan. Anda dapat mencoba bermain air di Safari Water World ini. Saya merasa tertantang sekali dalam berwisata dalam keadaan kondisi hujan seperti ini kawan-kawan. Sangat seru dan asik banget. Setelah saya berkeliling ke tempat wisata ini, saya lanjut menuju ke tempat atraksi dolphin ya kawan-kawan, sambil menunggu hujan reda. Dan saya lanjut membeli tiket atraksi dolphin dengan seharga Rp10.000 per orang. Ternyata seru dan menyenangkan juga melihat atraksi ini kawan-kawan.
Sekarang saya lanjut menuju ke tempat pertunjukan sirkus di daerah Taman Safari ini. Menyaksikan pertunjukan sirkus Taman Safari ini gratis bagi yang membeli tiket terusan ya guys. Acara sirkus segera dimulai guys, kayaknya seru sekali nih akrobatnya. Wow, mantap guys, keren, seru banget ini kalau lihat nonton secara langsung acara sirkus ini. Sepertinya acara atraksi sirkus ini akan segera selesai acaranya teman-teman. Sirkus ini ada di luar area Taman Safari ya kan kawan, setelah pintu keluar, dan lumayan cukup jauh untuk jalan kaki ya, kisaran 1 km lah dari pintu keluarnya ini. Ya sama. Setelah saya puas rekreasi pada hari ini dengan keluarga saya mau izin pamit dulu ya kawan-kawan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran dan kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.